Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi dengan Live PC Channel. Di video kali ini kita akan berbagi tips cara merawat daun aglonema supaya bisa mengkilap. Ya, kalau daun aglonema kita berdebu ya, bisa dibersihkan supaya kembali menjadi cantik. Walaupun sehari-hari kita siram, kita rawat, tapi tidak menutup kemungkinan itu daunnya akan berdebu seperti ini ya. Nah, tips kali ini kita akan berbagi cara supaya daun aglonema kita bisa mengkilap. Oke Bunda, cara sederhana dalam merawat daun aglonema supaya terlihat kinclong daunnya. Di sini saya menggunakan sunlight ya. Saya yakin bunda-bunda di rumahnya ada ya produk seperti ini. Kemudian ini kita pakaikan ke daun aglonema, karena beberapa tips ya, memang ini cukup aman karena bisa untuk cuci buah dan sayuran ya. Jadi untuk daun bunga saya pikir aman. Oke, baik, kita gunakan dengan sendok ya, sunlight. Kemudian kita tambahkan air seperti ini ya. Kemudian lap yang kita gunakan yaitu pilihlah yang agak lembut supaya nantinya tidak merusak daun. Ini ya, saya memilih yang kaos ini yang digunakan. Oke, sebelum kita cuci ya, kita siram dulu daunnya. Kita siram dulu biar gampang untuk mencucinya. Nah, ini ya, kita lap dengan pelan, dengan berlahan-lahan ya, jangan sampai daunnya robek atau rusak. Ya. Kita pindah ke sisi lain. Ya. Begitu juga di belakang daun, kita pakaikan di belakang daun. Kemudian di tangkai-tangkainya juga bisa ya, Ibu-ibu. Di tangkainya seperti ini. Selain untuk membersihkan debu dan kotoran-kotoran yang melengket, juga bisa sebagai pestisida untuk menghilangkan kutu-kutu putih yang menempel di batang. Karena kutu-kutu putih juga bisa merusak batang. Jadi fungsi selain membersihkan kotoran ini, dia juga sebagai pengganti pestisida. Nah, setelah selesai ya, kita langsung bilas. Langsung kita bilas ya, supaya
sabunnya tidak tertinggal di daun. Nah, pastikan airnya yang tersiram itu tidak tersimpan di pot bunga ya, karena potnya poros, medianya juga, sehingga aman untuk aglonema kita. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi ini kita simpan dulu, kemudian lakukan ke bunga selanjutnya, ke bunga aglonema bunda-bunda ya. Jadi ini dilakukan bisa sekali satu bulan ya. Seperti ini bunda. Oke, setelah semua dicuci, kita bilas dengan air supaya tidak ada lagi sabun yang melengket di permukaan daun. Oke, sudah dibilas seperti ini. Ya. Nah, airnya keluar dari pot ya, karena media dan potnya sangat poros, sehingga aman bagi pertumbuhan akar aglonema kita. Selanjutnya, kita lanjut di bunga yang lain. Oke bunda, ini sudah selesai ya pencucian daunnya. Nah, setelah ini kita simpan di tempat yang teduh dan berangin supaya daunnya yang basah ini kering. Nah, seperti ini penampakan dari daun aglonema yang sudah kita bersihkan dengan sunlight ya bunda. Nampak sangat kinclong, sudah bersih. Ini seperti ini, sudah tidak ada lagi debu-debu ya. Oke bunda, sampai di sini dulu video cara merawat bunga aglonema kita agar daunnya mengkilap.